Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak, silahkan perkenalkan namanya, datang dengan keluhan apa dan umurnya berapa untuk pasiennya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Andriansyah, rahmat dari Muhammad Fatih Al-Rasyid. Saya umurnya 12 tahun. Kemarin keluhannya pada saat posko ya. Bagian apa lehernya kurang ke atas, sehingga pada saat dikonsultasikan ada di bagian apa tulang belakangnya itu ada gejala skoliosis. Oke. Sehingga alhamdulillah sampai dengan sekarang terapi dan pertemuan yang keenam skoliosis yang di bagian belakang alhamdulillah ada banyak perubahan. Tinggal di pemulihan di bagian lehernya lagi. Oke. Nah, kemarin Pak, untuk di rumah itu berapa kali terapinya di rumah? Kan ada beberapa treatment tuh. Setiap hari. Kira-kira berapa menit tuh Pak untuk latihan di rumahnya dalam sehari? Berapa? Agak kurang ini ya. Berapa rata-rata itu berapa kali tadi? Mungkin ada 5 atau 10 menit. Fatih sendiri apa yang dirasain dari awal datang sampai sekarang? Sebelumnya ada ngerasa apa gejalanya dan sekarang ada perubahan apa? Boleh dijelaskan? Cenderung kurang. Masih ada ya sekali-sekali pusing, sesak nafas. Sekarang udah jauh berkurangnya ya. Syukurlah. Nanti latihan di rumah dijalankan ya, Pak Fatih. Oke, terima kasih. Semoga ikhtiar kita dipermudah. Amin rabbal alamin.